Hello everyone, welcome back to Papuan Aviator Official. Pada kesempatan kali ini kami dari Papuan Aviator berbagi sejarah singkat terkait penerbangan di Papua dan pesawat milik orang Papua. Pada zaman Belanda di tanah Papua. Pada masa Belanda, Papua Barat masih merupakan wilayah jajahan Belanda yang dikenal dengan sebutan Nugini Belanda. Penerbangan di wilayah ini baru dimulai pada awal tahun 1930-an dengan membangun landasan pacu sederhana di beberapa kota seperti Biak dan Hollandia, sekarang Jayapura. Pesawat pertama yang digunakan di wilayah ini adalah pesawat milik Belanda yang dipakai untuk memasok kebutuhan militer dan pemerintah kolonial. Namun, pada tahun 1936, perusahaan penerbangan KLM Koninklijke Maatschappij, mulai mengoperasikan penerbangan dari Jakarta ke Biak melalui Jayapura dengan menggunakan pesawat Fokker F-18. Pada masa Perang Dunia Kedua, Papua Barat menjadi wilayah strategis dalam Perang Pasifik. Pihak Sekutu membangun landasan pacu di beberapa kota seperti Hollandia dan Merauke untuk mendukung operasi militer. Pada saat itu, pesawat yang digunakan kebanyakan berasal dari Amerika Serikat, seperti pesawat tempur P-40 Warhawk dan pesawat transportasi C-47. Setelah Perang Dunia II berakhir, otoritas penerbangan Belanda memperluas jaringan penerbangan di wilayah Papua Barat dengan membuka rute baru dari Hollandia ke Sorong dan Manokwari pada tahun 1948. Pada tahun 1950, KLM juga membuka rute penerbangan langsung dari Amsterdam ke Jayapura. Pesawat yang digunakan pada saat itu antara lain pesawat Douglas DC-3, DC-4, dan pesawat tempur P-51 Mustang. Namun, pada tahun 1962, otoritas Indonesia mengambil alih kendali atas wilayah Papua Barat dan mengintegrasikannya ke dalam wilayah Indonesia. Sejak saat itu, sejarah penerbangan dan pesawat milik Papua Barat di Jayapura berganti menjadi bagian dari sejarah penerbangan Indonesia secara keseluruhan. Pada masa penjajahan Belanda di Papua Barat, dulu dikenal sebagai Irian Jaya, transportasi udara telah menjadi sarana penting untuk menghubungkan wilayah yang terisolasi dengan wilayah lainnya di Indonesia dan dunia luar. Sejarah penerbangan di Papua Barat dimulai pada tahun 1930 an Ketika Belanda membangun lapangan terbang di Jayapura, dulu bernama Hollandia, sebagai pusat operasi penerbangan di wilayah tersebut. Pada awalnya, penerbangan di Papua Barat dilakukan dengan pesawat kecil seperti de Havilland Tiger Mod, yang digunakan untuk misi medis dan pengangkutan barang-barang kecil. Namun, Seiring dengan perkembangan teknologi penerbangan, pesawat-pesawat yang lebih besar dan lebih canggih mulai digunakan untuk menghubungkan Papua Barat dengan kota-kota lain di Indonesia dan dunia. Selama masa penjajahan Belanda, pesawat militer juga digunakan untuk mengontrol wilayah dan menindak kelompok-kelompok yang menentang pemerintah kolonial. Salah satu pesawat militer yang terkenal adalah Lockheed P-2 Neptune. Yang digunakan untuk patroli laut dan memantau pergerakan kapal-kapal di wilayah Papua Barat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, penerbangan di Papua Barat diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960-an. Pemerintah Indonesia membangun Bandara Internasional di Jayapura dan mengoperasikan pesawat-pesawat modern seperti Boeing 737 dan Airbus A320 untuk menghubungkan Papua Barat dengan kota-kota besar di Indonesia dan dunia. Namun, seiring dengan meningkatnya konflik dan ketegangan politik di Papua Barat, penerbangan di wilayah tersebut menjadi lebih sulit dan berisiko. Beberapa pesawat sipil bahkan jatuh atau ditembak jatuh oleh kelompok-kelompok separatis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia terus mengembangkan infrastruktur penerbangan di Papua Barat untuk meningkatkan konektivitas wilayah tersebut dengan wilayah lain di Indonesia dan dunia. Sekarang, Papua Barat memiliki beberapa bandara internasional dan domestik yang melayani penerbangan ke berbagai kota di Indonesia dan negara-negara tetangga. Pesawat-pesawat modern seperti Boeing 737, Airbus A320, dan ATR-72 digunakan untuk menghubungkan Papua Barat dengan kota-kota lainnya di Indonesia dan dunia. Pada masa kolonial Belanda, penerbangan di Papua Barat, dahulu disebut Irian Barat, masih sangat terbatas. Pada awal 1930-an, Belanda mendirikan maskapai penerbangan bernama Nilm Koninklijke Nederlandsche Indische Maatschappij, yang mengoperasikan pesawat-pesawat terbang ke seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Irian Barat. Namun, pada awalnya penerbangan di Irian Barat hanya menggunakan pesawat kecil untuk keperluan militer dan pengangkutan barang. Baru pada tahun 1950-an, Nil mulai menerbangkan pesawat komersial ke Irian Barat. Pesawat-pesawat yang digunakan pada saat itu adalah jenis DC-3 dan Confire 240. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Papua Barat tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1956, Belanda mendirikan maskapai penerbangan baru bernama Garuda Indonesian Airways (GIA) untuk mengoperasikan penerbangan ke Papua Barat. Pada saat itu, dia mengoperasikan pesawat jenis DC-3 dan Convair 240. Pada tahun 1962, Papua Barat secara resmi diserahkan ke Indonesia melalui Perjanjian New York. Setelah itu, Garuda Indonesia Airways masih terus mengoperasikan penerbangan ke Papua Barat dan mulai menggunakan pesawat-pesawat modern seperti Fokker F27 dan Boeing 737. Selain Garuda Indonesia Airways, terdapat juga maskapai penerbangan kecil yang mengoperasikan penerbangan di Papua Barat pada masa itu, seperti Missionary Aviation Fellow, MAF, dan Mandala Airlines. MAF, sebuah organisasi keagamaan yang melayani daerah-daerah terpencil di seluruh dunia, mulai beroperasi di Papua Barat pada tahun 1954 dengan menggunakan pesawat kecil. Pada tahun 1960, MIF mulai menggunakan pesawat jenis Beaver dan Otter yang lebih besar dan mampu mendarat di lapangan terbang yang lebih kecil. Mandala Airlines, maskapai penerbangan yang didirikan pada tahun 1969, juga mulai mengoperasikan penerbangan ke Papua Barat pada awal 1970-an. Pesawat-pesawat yang digunakan oleh Mandala Airlines pada saat itu adalah jenis Fokker F28 dan Boeing 737. Demikianlah sejarah singkat tentang penerbangan dan pesawat milik Papua Barat di Jayapura pada masa kolonial Belanda. Meskipun pada awalnya penerbangan masih sangat terbatas, namun seiring berjalannya waktu, penerbangan di Papua Barat semakin berkembang dan menggunakan pesawat-pesawat modern yang lebih besar dan efisien. Selama masa penjajahan Belanda di Papua Barat, terdapat beberapa jenis pesawat yang dimiliki dan berbasis di kota Jayapura, di antaranya. 1. Malaysian Air Service MAS adalah pesawat bermesin tugal yang beroperasi di beberapa kota di Tanah Papua lebih khusus dalam memenuhi keutuhan. 2. De DH Havilland DH-89 Dragon Rapide, pesawat ringan bermesin ganda yang digunakan oleh maskapai penerbangan Belanda Knilm, Koninklijke Nederlandse Indische Maatschappij untuk melayani rute penerbangan di seluruh Papua Barat. 3. Douglas DC-3 pesawat bermesin ganda yang digunakan oleh Knil dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Koninklijke Marine, untuk mendukung operasi militer di Papua Barat. 4. Consolidated PB Catalina, pesawat amfibi bermesin ganda yang digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda untuk melakukan patroli laut dan operasi udara di sekitar wilayah Papua Barat. 5 Grumman TBM Avenger, pesawat serang torpedo bermesin ganda yang digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda untuk mendukung operasi militer di wilayah Papua Barat. 6 Fokker CV, pesawat pengintai bermesin tunggal yang digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda untuk mendukung operasi militer dan pengawasan di seluruh Papua Barat. Pesawat-pesawat tersebut umumnya berbasis di bandar udara Sentani di Jayapura, namun terdapat juga beberapa pangkalan udara kecil di daerah-daerah terpencil di seluruh Papua Barat yang digunakan oleh pesawat-pesawat militer untuk mendukung operasi militer dan patroli udara. Pada masa penjajahan Belanda di Papua Barat, para pilot pertama yang terbang di wilayah tersebut adalah pilot Belanda. Mereka biasanya ditempatkan di pangkalan udara Mokmar di Sorong dan pangkalan udara Biak. Pada tahun 1950, AN, Indonesia mulai mengirimkan pilot-pilotnya untuk melayani di wilayah Papua. Salah satu pilot pertama yang terbang di wilayah tersebut menggunakan bahasa Indonesia adalah Soejono Soeparto. Ia merupakan seorang mantan anggota TNI AU yang kemudian bergabung dengan Garuda Indonesia pada tahun 1956. Pada tahun 1960, AN, Indonesia mulai membentuk TNI Angkatan Udara TNI AU di Papua Barat. Pilot-pilot dari TNI AU kemudian terus-menerus melayani di wilayah tersebut hingga saat ini. Beberapa di antaranya menjadi pahlawan nasional Indonesia atas jasa-jasanya dalam mempertahankan wilayah Papua Barat. Pilot pertama dari Papua pada masa Belanda adalah Om Nicholas Joewe yang lahir di Biak pada 24 November 1913. Ia belajar penerbangan di Sekolah Penerbangan Knilm, Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaart Maatschappij, di Andir, Bandung pada tahun 1938 dan menjadi pilot resmi KNIL pada tahun 1940. Sedangkan pilot pertama di masa Indonesia adalah RM Margono Joyohadikusumo, yang lahir di Yogyakarta pada 1 Januari 1923. Ia belajar penerbangan di Sekolah Penerbang dan Observasi TNI AU, dulu bernama Aweri, pada tahun 1946 dan menjadi pilot militer pertama Indonesia, saat ini terdapat banyak pilot Papua yang berpendidikan di Indonesia yang sudah sangat terkenal, baik di Indonesia maupun internasional. Dengan demikian, perkembangan dalam kemajuan industri penerbangan semakin banyak dan semakin banyak yang membuka pelayanan di Papua, dari luar negeri yang bersifat misi dan dari dalam negeri bersifat komersial. Namun, semuanya demi pelayanan dan kesejahteraan orang Papua. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu, Keluaran 32:7.